Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman fi 'ilmina ya rabbal 'alamin. Namun semuanya jemaah Masjid Baitul Salam yang semoga sudah menjaga lindungan serta nama Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi bacaan kita nih dari kitab Mukhtasar Nahjul Qasidin yang ditulis oleh Al-Alim Al-Allama Al-Imam Al-Qadhi Ahmad Ibn Abdurrahman Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid-dharain. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita masuk di halaman kedua, 192 maksudnya. Terakhir, kemarin kita nyimak bareng-bareng terkait dialog antara Nabi Isa AS dan dunia. Sekarang kita lihat dialog antara dunia dengan Allah Ta'ala, ini tidak disebutkan siapa, di akhirat. Nah, waruya Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala, ada sebuah riwayat yang disandarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nanti kalau hadis kayak gini mau bohong, tapi kan Ibnu Abbas juga tidak menyandarkan ke Nabi Muhammad, mungkin bisa jadi kisah Israiliyat, bisa jadi. Nah, enggak disebutkan di kitab hadis apa ini enggak disebutkan. Yukta bidunya yaumal qiyamati fi surati ajuzin syamqa. Kemarin hadma, sekarang syamqa. Jadi besok di akhirat kelak, di hari kiamat, dunia itu akan didatangkan dalam bentuk perempuan yang syamqa. Syamqa itu rambutnya itu campur antara yang putih dengan yang hitam, campur mungkin panjang serta, bayangkan ya, tinggal putih sekalian, hitam-hitam sekalian, lebih kelihatan ini campur zarqa biru. Ini ngerti maksudnya gimana itu zarqa biru, rambut biru. Tapi dulu saya itu pernah, kalau nggak salah, baca di kitab namanya Komitubian, itu terkait bisa macam-macam. Dan di situ digambarkan terkait wujud jin. Wujud jin itu gimana? Jadi disebutkan warna-warna, mulai dari merah gelap, mulai dari biru tua, mulai dari ungu tua, gitulah. Jadi warna-warna kayak gini itu warna-warna sesuatu yang dilihat mungkin buruk atau apa gitu. Enggak ngerti zarqa biru anyab habadiyah, anyab
dari kata naib atau naib, naib itu taring, maksudnya gigi-giginya bagian hancur. Nah, kalau kita belajar apa ya, silsilah orang Arab, ada yang namanya itu al-Arab al-Badiyah, atau bangsa Arab yang hancur, binasa, hilang, gak jelas. Terus kemana mereka gak jelas, seperti kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Saleh, itu terus di malam yang mencekam itu kemana itu, gak jelas. Tapi masyaallah min khalquha, jadi bentuk penciptaannya itu buruk kali. Nah, fatasyarrafa al-khalq, maka makhluk, orang-orang yang lihat itu pesake, gak mau mendekat. Nah, kan ada orang yang kayak gitu ya, istilahnya, mohon maaf misalnya orang gila, terus dengan penampilan yang cak-cakan, terus belum baunya, orang kadang gak deket itu, gak mau, belum lagi dia, mohon maaf misalnya obok-obok comberan. Nah, itu kan asyarafa al-khalq, orang itu agak jijik gitu. Fayuqal, lalu saat itu ada yang berkata, nah gak tahu siapa yang ngomong, intinya ngomong kepada orang-orang, kepada manusia, hal ta'arifuna hadhi, kalian kenal dia gak? Fayaqulu, lalu orang-orang pun berkata, manusia pun berkata, na'udhu billahi min ma'arifati hadhi, kami berlindung kepada Allah dari mengenal sosok yang ini nih. Jadi ini saking jijiknya sampai enggak pengen kenal. Fa yuqal, lalu dikatakan, yang nanya bukan ngomong, hadhihi dunya allati tashajartu ma'alayha. Ya, kalau mau lihat dunia, ini yang kita dunia. Nenek-nenek yang dalam keadaan seperti ini yang kalian ribut untuk memperbutkannya. Nah, wa biha taqata'tum al-arham. Dan sebab dunia juga kalian saling memutus tali silaturahim. Dan ini banyak yang terlihat kalau bang masalah waris nih, ada masalah waris tuh, insya Allah ributnya. Dan memang benar kata Malik bin Dinar bahwa dunia ini sahara, benar-benar tukang sihir. Saya itu punya kenalan, sebut aja kenalannya, itu ambil doktornya di Saudi, di Jami'atul Imamah Saud atau UI-nya Saudi lah, jurusan tafsir. S1-nya di Libya, S2 di sana, S3 di sana. Itu 9 bersaudara, anak paling kecil. Nah, 8 kakaknya ini, yang laki-laki perempuan, itu kan bapaknya kaya raya, semua dibikinkan rumah. Kan ada orang tua kayak gitu. Mungkin kita juga seperti itu, punya anak berapa, kita usahakan mereka kita kasih rumah, disiapkan, semua dikasih. Giliran dia itu belum dapat. Dia belum dapat, mungkin ya dapat pendidikan, ya gitu, mungkin sudah. Tapi kalau rumah belum. Terus orang tuanya meninggal. Ya, doktor tafsir dari Saudi. Maka kakak-kakaknya dikumpulin semua. Terus diingatkan, kak yang pertama ini, ya dia cerita sendiri, kak kamu udah dikasih bapak ini kan, kasih ini kan, ya. Nomor 2 dikitin, kamu udah dikasih ini kan, nomor 3 dikitin, semua sama nomor 8, bapak belum kasih saya, udah rumah ini buat saya, rumah ini bukan buat saya. Maka saudara yang lain gak bisa ngomong, ya udah akhirnya dikasihkan ke anak yang terakhir ini. Dan kita semua tahu, nah kalau di masa hidup ya namanya orang tua masih hibah itu, gak masuk kategori, ketika meninggal harta itu mau gak mau dibagi waris. Nah, jadi langsung diminta ikhlasnya kayak gitu. Dan model pembagian gini ya sebagian ulama mengatakan salah, harusnya dibagi dulu, udah diterima pertama, kedua, ketiga semua dapat, habis itu baru diminta, kak bagian itu minta ya, bagian itu minta ya. Nah itu mungkin lain cerita. Nah, jadi bahkan ada yang saling memutus tali silaturahim gara-gara dunia. Wa biha tahasattum, dan sebab dunia pula kalian saling berhasad, masyaallah. Wa tabaghadtum, saling gondok-gondokan. Wa ghtartum, saling tipu-menipu. Wah, ngeri sekali. Ini semua gara-gara dunia, gak ada ceritanya gara-gara akhirat.
Tumma tuqdhafu fi jahannam. Kemudian yang akhirnya dunia ini dilempar ke neraka dunianya. Tadi itu neraka. Fatunadi, ketika dia sudah di neraka, maka dunia ini pun teriak-teriak ngomong, ya Rab, ya Allah, aina atba'i wa asya'i, mana pengikutku? Asya' ini jamak dari kata syiah. Syiah itu konotasinya enggak selalu buruk. Syiah kalau kita kan aliran syiah atau agama syiah itu, syiah itu maksudnya pengikut pengikut, atau syai'i syai'i itu artinya intil, jadi kemana-mana ngikut, itu namanya namanya syiah atau diartikan golongan. Jadi wa asya'i, dan orang-orang selalu ngintil itu dan selalu nempel menempel kepadaku. Nah ini semuanya apa nasib mereka? Fayaqul, lalu berkata atau mungkin Allah Ta'ala alahiku biha adba'a wa asya'a, tolong ikutkan serta juga para pengikutnya dan yang selalu nempel dengan dunia. Semoga dia masuk ke atas semua. Masya Allah. Nah, ini nasib para pecinta dunia. Kayak gini saya juga hanya baca tok. Nah, faktanya susah. Tapi Bu'an Abil Ala dan Abul Ala, mungkin ini seorang tabi'in atau tabi'in. Tapi semua ulama yang disebutkan di sini itu kalau nggak sahabat, tabi'in, tabi'in. Nah, Fala, beliau berkata, ra'aitu finnawmi ajizan kabiratan alaiha mikul izina. Jadi saat aku tidur, aku melihat seorang nenek-nenek yang sudah sepuh, alaiha mikul izina, dia itu di tubuhnya penuh dengan perhiasan. Nah, jadi bisa kita berikan ya, full perhiasan. Wa nasu akufun alaiha muta'ajibun, dan orang-orang itu aku itikaf, apa yang ngelilingi, duduk di samping nenek-nenek ini sambil terheran-heran. Jadi dia tidak fokus pada nenek-neneknya, mungkin fokus pada perhiasannya. Masya Allah, yang buru ilaiha. Lalu semua manusia ini pada melihat ke nenek-nenek tersebut. Aku kalau aku bertanya, mana anti wailah, siapa kamu? Sungguh celaka kamu. Qala, lalu dia pun berkata, amma ta'rifuni, kamu gak kenal aku? Qultu la, enggak, saya gak kenal. Qala, lalu dia berkata, ana dunya, saya adalah dunia. Faqultu, lalu aku berkata, a'udzu billahi min syarri, aku berlindung kepada Allah dari keburukanmu. Nah, qala, lalu dia berkata, si dunia ini, in ahbabta antu'ada min syarri, jadi kalau kamu mau, kamu bisa minta berlindung dariku. Maksudnya minta berlindung kepada Allah dari keburukan dunia. Lalu kemudian ulama Abul Ala ini pun bangun. Ketika bangun, fa'abaghadha ad-dirham, maka dia pun sudah tidak suka lagi dengan namanya dirham. Dirham itu mata uang terendah di zaman itu ya. Dirham aja udah gak suka, apalagi dinar. Masya Allah. Tapi ini prakteknya seperti apa ya? Wallahu ta'ala alam. Soalnya di sisi lain, para sahabat juga pada banyak yang kaya. Bahkan ya asal kita dunia di genggaman ya, tidak dimasukkan di hati, insya Allah gak apa-apa. Nah, ciri bahwa dunia itu di genggaman, tidak masuk dalam hati, ketika dia lepas, kita itu gak terlalu stres. Ketika lepas, itu gak terlalu stres. Itu pernah ada cerita, kita sedikit nih. Nah, jadi ketika pas menunggu teman-teman di mana itu, di McD, di kan nunggu nanti caranya mau makan-makan, ini teman-teman dari luar daerah. Nah, dan singkat cerita mau jemput anak terus jalan ke Jogja di Majapahit. Jadi emang dunia sulit. Terus sambil nunggu nanti kan masih mereka pada terakhir makan. Nah, gak enak kan kalau nunggu terus beli es krim itu.
Ya, screen singkat cerita pas ngeluarin duit itu semuanya bentuknya ribet-ribetan, nggak jadi satu. Nah, ngeluarin duit, saya ingatannya waktu itu harganya 11.500 kalau nggak salah. Saya kasih duit 20.000. Maka tukangnya nanya, ada 1.500 nggak? Terus kemudian tak rogoh lagi. Terus kemudian saya ada, terus tak kasih, terus yang lipatan 50.000 itu jatuh. Ini gak tau. Terus sambil makan di sini, sambil nunggu teman datang situ, terus makan, jalan ke Jogja. Nah, Jogja, tidur di sana. Begitu pagi-pagi cari itu. Nah, 50.000-nya hilang. Di rompi ini semua enggak ada. Nah, kadang baru 50-nya udah terasa. Nah, kalau kita misalnya apa ya, ada yang lepas dari kita dunia terus biasa aja, nah itu baru insya Allah dunia tidak dalam hati tersebut. Dan ingat yang diajarkan Nabi Muhammad, Allah ajar di sisi bagi makhlukmu. Ayo orang yang dengar, bacanya benar-benar ya Allah, berilah aku pahala dari sisi bagi ini dan ganti yang lebih baik. Nah, begitu pulang tuh masya Allah, alhamdulillah kodoroh itu ya, singkat cerita ya, pas saya diajak kayak ini ikut seminar gitu, ada bapak-bapak ternyata cerita tentang sejarah bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu jami'an itu diangkat sebagai khalifah. Nah, ketika beliau sudah bercerita tentang Umar pindah ke Utsman, ternyata beliau ngasih pertanyaan kepada audiens. Tanya, ada yang tahu bagaimana Utsman dan Affan diangkat sebagai khalifah? Di pojok itu angkat tangan, gitu angkat tangan. Sini mas. Dan terus maju, terus cerita sedikit. Habis itu terus kasih hadiah. Nih, wah, ternyata lebih dari yang hilang 100.000 berarti dua kali lipat. Nah ini kadang apa nih? Yang ini intinya enggak, jangan sampai masuk hati lah. Nah, bahkan Utsman bin Affan sendiri itu pernah ditanya terkait bagaimana rahasia dia bisa kaya raya. Nah, lalu kemudian ini kan sahabat kumpul ngomong kayak gitu, tanya. Lalu Utsman bin Affan masih petunjuk. Nah, kuntur wa'alij, aku itu langsung terjun langsung. Jadi kalau bisnis aku itu terjun langsung, bukan langsung ambil karyawan. Dan wa'unam nih, tak kembangkan sendiri juga. Berarti karyawan sifatnya membantu. Nah, wala es dari limhan, dan aku enggak ambil untung banyak-banyak. Wala asyari syaifa, dan aku tidak membeli barang tua, maksudnya sudah bukan in. Waj al rok sama saya, dan aku jadikan model jadi dua. Jadi aku bisnisnya tidak satu tempat, tapi paling tidak di dua tempat. Baik, lanjut lagi. Wakola bangtu, sebagian dari mereka ngomong, sebagian salah maksudnya apa itu dunia finnawmi ajuzan musyawwahatal khilqati jadba. Jadi aku melihat dunia dalam tidur, yaitu dalam wujud perempuan yang sudah penciptanya sudah buruk, sudah tua. Jadba itu dari kata jadaba, akhirnya taba atau yang dicela, maksudnya dicela saking buruknya. Misal akhir, contoh yang lain lagi, wa'lam anna ahwalaka salasun. Nah, ini langsung pada intinya dia. Ketahuilah bahwa keadaanmu itu ada tiga. Kalau kita perhatikan, posisi kita itu tiga. Halun lam takun fiha syai'an wa hiya qabla wujud. Satu keadaan, kamu itu enggak ada wujudnya. Nah, enggak ada wujudnya, dan itu adalah keadaan ketika kamu belum diciptakan. Atau mungkin kita masih dalam bentuk apa, rumput-rumput atau apa, mungkin terisi orang tua kita. Gak ada wujudnya. Bisa kita bayangkan ya, dari alam dunia ini gak ada sampai kita ada. Gak tahu itu butuh waktu berapa juta tahun, gak ngerti. Panjang sampai kita terus ada sekarang ini. Nah, wahalul ukhra, keadaan yang lain, wahia min sa'ati mautika ila mala nihayatalahu fil baqa'i as-samadi. Jadi keadaan yang lain lagi adalah di mana
kamu meninggal. Hakikatnya kan kita ini tidak meninggal. Kalau bahasa Allah SWT, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan dha'iqah, merasakan kematian. Dha'iqah yadhuku itu mencicipi, mencicipi. Jadi hakikatnya tidak mati, nanti dia hidup di alam kubur terus sampai hari kiamat. Nah ini dia akan terus hidup sampai alam yang kekal, yang selama-lamanya enggak mati lagi dia. Fa inna li nafsika wujudan. Setelah itu fa inna li nafsika wujudan ba'da khurujia min badanik. Sesungguhnya jiwamu, ragamu, apa ya? Jiwa, rohmu itu sebenarnya nanti ada wujudnya, ada penciptaannya. Ada enggak terus mati gitu aja. Setelah dia keluar dari badan, nanti mungkin akan ada apa ya? Atau bentuk yang lain, karena buktinya nanti orang itu rohnya itu bisa disiksa di alam kubur kan, kurang lebih seperti itu. Nah, imma fil jannati aw aminna. Jadi nanti setelah itu, setelah masa duniamu, kamu akan hidup selamanya entah di surga entah di neraka. Wa huwa al-khulud dhaim, dan itu adalah kehidupan yang kekal abadi. Wa baina hataini al-halatain halatun mutawasithah, antara dua keadaan ini, keadaan yang kita belum diciptakan dengan keadaan kekal abadi tadi, dunia tadi, surga tadi, neraka, ini adalah keadaan tengah-tengah. Nah, wahya ayyamu hayatika fid dunya, ini adalah hari-harimu di dunia. Fanzur ila miqdari dzalika, coba perhatikan kira-kira ukurannya berapa lama di dunia ini. Wansurhu ila halatain, lalu tempelkan, bandingkan dengan dua keadaan kita belum diciptakan sama sekali dengan keadaan kita selamanya di surga atau di neraka. Taklah, setelah itu kamu akan, kalau kamu mikir begitu, annahu aqallu min tarfati ainin fi miqdari umri dunya, maka nanti kamu akan lihat bahwa hidupmu di dunia itu seperti kedipan mata. Nah, hidupmu di dunia seperti kedipan mata, berarti sebentar sekali. Nah, terakhir, alinea terakhir, wa man ra'ad dunya bi hadhihi al-'aini lam yakun ilaiha, andekan orang melihat dunia itu dengan cara seperti ini, dia enggak bakal bersandar pada dunia, enggak bakal, sebentar sekali ya. Ulam yubari kaifa in qadat ayyamu biha fi dararin wadhih, dia enggak bakal peduli bagaimana hari-harinya itu hilang disebabkan oleh dunia. Nah, dalam keadaan toror, bahaya, dunia susah, wadi, dan serba sempit, tidak bakal peduli. Nah, awsa'atin warufahiyah, atau dia dalam keadaan lapang dan kaya, tidak bakal peduli. Makanya dulu itu sahabat Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, itu pernah berucap dengan ucapannya, mungkin kalau bukan orang yang dekat dengan Allah akan sulit paham, termasuk saya yang sulit paham. Nah, dia pernah ngomong gitu, laukan sholati makbulah walaukan aku hayatan faqat lam hitam, adikan sholatku diterima oleh Allah walaupun hanya sekali kok, maka saya itu dia gak peduli lagi, gak peduli mau bikin kaya, mau dibikin makrab, mau dibikin sengsara, mau dibikin hidupan dunia itu udah gak peduli lagi, mau mati sekarang gak apa-apa. Sampai ngomong gitu. Kenapa? Nah, itu diungkapkan oleh para ulama. Kenapa beliau ngomong begitu? Karena di sebuah ayat Allah pernah menyebutkan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya ibadah yang Allah terima, sholat yang Allah terima itu hanya dari orang-orang yang bertakwa. Kalau bertakwa kenapa? Masuk ayat yang wasarim ila maghfiratin, dan seterusnya yang ending akhirnya uhiddat lil muttaqin, berarti masuk surga. Fokus kita itu kayak gitu, fokus salaf seperti itu. Padahal yang ngomong Ali bin Abi Thalib ini kan sudah disabdakan oleh Nabi bahwa dia ini masih masuk surga. Nah, 10 sahabat. Nah, 10-10-nya itu mana kenal, ya tahu lah, tahu sejarahnya, kecuali satu, Sa'id bin Zaid. Itu nggak banyak pembahasan terkait
Beliau tak cari, susah sekali di Wikipedia aja. Susah sekali yang namanya Sa'id bin Zaid. Ya tahu cerita beliau sedikit, lebih tahu bapaknya daripada Sa'idnya. Nah, wadihah dalam yaitu Rasulullah SAW lu benatan ala lu benatin. Oleh karena itu Rasulullah itu gak pernah menaruh lu benah itu batu bata. Nah, di atas batu bata maksudnya numpuk duit mungkin, atau mungkin numpuk batu bata. Gak pernah wala kasbatan ala kasbatin, atau bambu mungkin, tebu, rotan, pokoknya bentuk tanaman modelnya kayak gitu itu diartikan kasbah. Pernah. Nah, numpuk, nyimpan duit. Padahal ini batu, bukan harta. Padahal ini juga bambu, bukan duit. Apa lah? Mali walid dunia. Nah, yang urusannya apa aku dengan dunia? Inna ma mithli wa mithlu dunia karakib, kata Rasulullah. Tapi ini gak tahu, nanti kita cek ya. Ini ada riwayatnya. Sebenarnya permisalanku dengan permisalan dunia itu seperti orang yang sedang naik tunggangan, nah, lagi melakukan perjalanan. Qala tahta syajaratin, yang saat itu berhenti terus apa ya, mungkin berteduh di bawah pohon. Tsumma raha wa taraka, kemudian istirahat di situ. Setelah itu ditinggal lagi. Jadi sebentar sekali. Ini kayak ucapan banyak orang Jawa ya. Mereka nyebutnya itu mampir ngebing. Mampir ngebing. Kalau sekarang mampir rest area. Alhamdulillah ta'ala. Tapi kurang lebih itu. Kita lihat riwayatnya mana. Oh, ternyata tak kirain nyebut riwayat. Ternyata hanya tafsir aja. Minal kailulah, itu istirahat sebentar. Wa yanamu fi thahirah, itu tidur di waktu siang hari. Nah, tapi kurang lebih itu apa yang bisa tak bacakan untuk hari ini. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.